王星送王灵兄为你 find。 Bagaimana keadaannya, dokter? Tenang saja, sudah saya jampi-jampi. Dia akan segera bangun. Benarkah? Yeah, 3, 2, 1. Bangunlah anak muda. Tuh kan? Di mana ini? Hei, tenanglah Tatsuya, kau sudah selamat. Orion, kau menyelamatkanku. Tentu saja, aku menyelamatkanmu. Hehehe, ya kali aku tinggalin kau di sana sendirian. Terima kasih, kau sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Oh iya, apakah kau dokter yang mengobatiku? Yoi, salam kenal. Terima kasih dokter, kau sudah menyelamatkan nyawaku. Ini semua berkat temanmu. Dia cepat sekali membawamu kemari. Benarkah? Ya. Oh ya, sama satu lagi. Si Kla itu, aku tidak tahu nasibnya. Aku meninggalkannya di sana. Pertempuran itu benar-benar dahsyat. Dia mengeluarkan semua kekuatannya. Begitupun aku. Dan aku tidak tahu hasilnya. Yang aku ingat, hanyalah terjadi ledakan besar. Oh ya, Tatsuya. Untuk pakaianmu, sudah aku kemas. Jadi, ini dia. Ini pakaianmu. Wah, terima kasih Orion. Kau benar-benar peduli. Ini semua berkatmu. Berhasil mengalahkan si Kla itu. Yeah, tapi kau butuh tenaga. Untuk mengisi tenagamu, kau harus makan. Makan? Tenang saja, aku akan menyiapkan makanannya untukmu. Terima kasih dokter. Baiklah, makanan sudah siap. Sudah siap? Yeah, cepat sekali bukan? Benar-benar cepat. Aku mau dong kalau ada restoran yang seperti itu. Aku tidak mau menunggu lama. Aku ingin segera siap. Mimpi, itu cuma ada di MM. Baiklah, aku makan terlebih dahulu. Oke, aku tinggal dulu ya. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Wah, ayam panggang. Enak banget. Oh ya, apakah kau benar-benar sudah sembuh, Tatsuya? Tentu saja, aku sudah benar-benar sembuh. Baiklah kalau begitu, aku ingin pergi menemui Kelly. Dia juga sedang terluka akibat tembakan waktu itu. Oh iya, sampaikan salamku untuk Kelly. Semoga dia lekas sembuh. Baiklah, akan kusampaikan salammu padanya. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nanti aku akan kembali lagi. Oke. Lanjut makan dulu guys. Sayang banget nih, masih banyak kalau nggak dihabisin. Mubazir. Kelly, aku datang. Hey Kelly, apa yang kau lakukan di atas sana? Oh, Orion, kau sudah kembali? Iya Bang Alok, aku sudah kembali. Kau tidak apa-apa? Tidak, aku tidak apa-apa. Hai Orion, ada apa kau memanggilku? Kelly, apakah lukamu sudah sembuh? Tentu saja, aku sudah sehat. Aku sedang menghirup udara segar tadi. Syukurlah kalau kau sudah sembuh. Aku khawatir, kau kenapa-napa? Kau tidak usah khawatir, aku baik-baik saja. Bagaimana dengan pembunuh itu, Orion? Pembunuhnya, aku tidak menemukannya. Hanya saja, aku menemukan pemimpinnya. Tetapi pemimpinnya sudah dikalahkan oleh Tatsuya. Tatsuya? Ya, dia adalah orang yang pernah menyelamatkan Kelly. Benar kan, Kelly? Tatsuya pernah menyelamatkanmu juga dari copet. Iya, itu benar. Apakah dia orang yang sama? Ya, sepertinya dia orang yang sama. Soalnya, dia mengenalmu. Dia tahu kalau kau bernama Kelly. Wah, dia benar-benar lelaki sejati. Lalu, di mana dia sekarang? Dia sedang terluka parah akibat pertarungan melawan para pemimpin penjahat itu. Dia punya kekuatan aneh. Kekuatan aneh? Ya, ada semacam tato biru di tubuhnya. Tapi entahlah, aku tidak tahu itu kekuatan apa. Yang penting, Kelly sudah sembuh. Aku cukup senang. Terima kasih, Orion. Tapi bagaimana dengan konser kita? Besok sudah mulai konser loh. Astaga, aku lupa. Besok kita sudah konser ya. Aduh, suaraku belum balik lagi.
Dahlah, terus bagaimana ini kalau suaramu belum balik? Saya tidak mau bantu ya. Aku belum terpikirkan. Bagaimana dengan Tatsuya? Apakah dia bisa membantu kita? Oh iya, kau benar juga. Tatsuya, dia lumayan tampan. Dan juga bajunya mirip sekali dengan kita. Nah, bagaimana kalau kita tanya dia? Apakah dia mau membantu kita? Kau benar-benar tidak mau membantu, Bang Alok? Tidak, aku sudah cukup lelah. Aku butuh istirahat. Dari kemarin, aku belum istirahat. Bye. Tapi, aku butuh bantuanmu, Bang Alok. Hah, lain kali saja. Dia memang kecapean. Sebaiknya kita tanya Tatsuya saja. Ya sudah, ayo. Oke. Baiklah, kita sudah sampai. Kau yakin? Yap. Apakah ini seperti rumah sakit? Entahlah, ini adalah milik rumah seorang dokter. Hei Tatsu, hah? Di mana dia? Ini dia sedang bermain. Hah? Bermain? Bermain apaan? Hei Tatsuya. Hah? Hei Tatsuya. Oh, Orion. Apakah itu Kelly? Hai. Kau cuma mengenal Kelly. Lama tidak bertemu. Terima kasih sudah menyelamatkanku waktu itu. Iya, sama-sama. Bagaimana keadaanmu? Kudengar kau. Aku bebek saja kok. Bagaimana denganmu? Aku juga bebek saja. Dahlah, aku diabaikan. Hei, maafkan aku, Orion. Aku tidak sengaja mengabaikanmu. Hah, bagaimana? Apakah kau sudah sembuh? Iya, aku sudah sembuh sepertinya. Oh ya, aku boleh minta tolong nggak? Hah? Minta tolong apaan? Kau bisa bernyanyi atau tidak? Atau kau bisa bermain alat musik? Alat musik? Bernyanyi? Apa maksudnya ini? Kelly, bisakah kau memberitahunya? Kau saja yang memberitahunya. Ah, baiklah. Jadi Tatsuya, aku dan Kelly adalah anggota trap band. Hah? Trap band? Apakah kalian anggota band? Yap, itu benar. Jadi kami kekurangan member. Maukah kau bergabung dengan kami? Tapi aku tidak bisa bernyanyi. Aku tidak pandai. Tidak masalah. Kau cukup bermainkan alat gitar saja. Alat gitar? Iya, gitar. Masa kau tidak tahu gitar? Tahu. Tapi sudah, setidaknya kau mencoba saja. Kami yakin pasti akan ramai. Aku membutuhkanmu karena suaraku belum kembali. Baiklah, kali ini saja aku akan membantu kalian. Wah, terima kasih Tatsuya. Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat. 1, 2, 3, come on. Ini benar-benar menyenangkan. Kau benar, ini benar-benar menyenangkan, bukan? Walaupun kita hanya 3 orang, tapi ada 1 orang yang membantu kita. Haha, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Baiklah, saatnya kita istirahat. Yeay, makan. Bagaimana menurutmu, Tatsuya, konser kali ini? Wah, ini benar-benar menyenangkan. Ini pengalaman pertama seumur hidupku. Heh. Menyenangkan, bukan? Yap, itu benar-benar menyenangkan. Oh ya, Kelly. Sepertinya Alok benar-benar tidak datang ya? Yah, kan dia sudah bilang kemarin dia butuh istirahat. Karena salah satu aktor kita juga butuh istirahat. Hah, sayang sekali. Beberapa minggu ini kita hanya 3 saja. Yap, begitulah. Kita harus tetap menghibur penonton walaupun membernya kurang. Yah, kau benar. Ada apa ini? Maaf, aku tidak tahu apa-apa. Hehe, sudah, tidak apa-apa Tatsuya. Ini masalah internal kami. Sebentar, ada yang meneleponku. Hah, ini adalah pesan dari ayahku. Apa pesannya? Ayahku bilang, rumah kami diserang. Hah, diserang? Apa maksudnya diserang? Entahlah, sepertinya aku harus segera pulang. Aku harus membantu ayahku. Bagaimana cara kau pulang? Ini sangat jauh dari Alpin. Kau butuh kendaraan yang super cepat untuk segera sampai ke sana. Hah, kalian tenang saja. Aku punya kendaraan atau alat yang bisa membawaku cepat sampai ke tujuanku.
memangnya ada alat yang seperti itu? Tentu saja ada. Apa nama alatnya kalau boleh tahu? Heh, nama alatnya adalah Sky Wing. Sky Wing? Heh, sudahlah. Aku tidak punya banyak waktu untuk mengobrol. Aku harus segera pergi. Maafkan aku, teman-teman. Kalau begitu, ayo Kelly. Kita bantu Tatsuya. Kita harus membalas budinya. Kau benar. Ayo Tatsuya, kami akan ikut denganmu. Baiklah, let's go. Hei, tunggu. Baiklah, itu dia. Aku harus segera ke sana. Tunggu aku, ayah. Aku akan membantumu. Hiyah! Ayah, aku datang. Biksu Oto, tunggu aku. Aku akan membantu kalian. Di mana kalian? Ayah, Biksu Oto. Au. Sialan, tampaknya ini adalah tindakan para pencuri. Apa yang mereka lakukan? Sialan, aku lengah. Baik bos, akan ku ambil barang-barangnya. Hei kau, pencuri. Ya, rasakan itu. Hei, sialan, kau tidak akan bisa sembunyi dariku. Ya, matilah kau. Tembakan kebenaran. Rasakan itu. Baiklah, aku tidak boleh lengah. Masih banyak sekali teman-teman para pencuri ini. Berani sekali mereka mencuri di kastil ayahku. Aku tidak akan membiarkan mereka. Baiklah, kemari kau. Rasakan ini. Ya. Matilah kau. Kelly. Tenang saja, aku akan mengalahkan yang lainnya. Baiklah, tampaknya di atas ini sudah clear. Kerja bagus. Tunggu dulu, aku harus mencari ayahku atau Paman Oto. Ini bukan Paman Oto. Ini juga bukan ayah. Lalu, di mana ayah? Hai Tatsuya. Matilah kau. Hei, ini ayahmu. Hei. Ayah, ayah mengagetkanku saja. Kau hampir saja membunuh ayah. Maafkan aku, ayah. Oh ya, di mana Paman Oto, ayah? Paman Oto mutlah. Ayah, perkenalkan. Ini adalah Kelly. Oh, hai Kelly. Hai Paman. Di mana Paman Oto, ayah? Ceritanya panjang. Apa yang sebenarnya terjadi, ayah? Aku tidak mengerti. Jadi begini. Aku pergi dulu ya. Hey Kelly, jangan pergi. Oh iya, di mana Orion? Entahlah, aku juga tidak tahu. Ayo, kita mengobrol di dalam saja. Baik, ayah. Jadi maksud ayah, Biksu Oto sedang melakukan perjalanan. Yup, itu benar. Jadi ayah tinggal sendirian di sini. Dan para pencuri itu beraksi. Oleh sebab itu, ayah tidak bisa mengatasinya sendirian. Dan ayah membutuhkan bantuanmu. Hah, untung saja aku datang tepat waktu. Menggunakan Skywing terbaruku itu. Jika tidak, ayah pasti kenapa-napa. Oleh sebab itu, ayah menghubungimu tepat waktu, bukan? Iya, ayah. Kau benar. Memangnya kau mau terjadi sesuatu kepada ayah? Hah, ayah bilang kan ayah hebat. Masa butuh bantuanku? Benar nggak, Kelly? Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Biasalah. Tatsuya ini memang suka cringe. Ayah, lain kali aku tidak mengangkat telepon ayah jika ayah ingin mempermalukanku. Apa sih baperan? Kids zaman now banget. Maafkan aku, ayah. Hanya bercanda. Oh ya, Kelly. Apakah kau datang ke sini sendirian? Tidak, aku bersama dengan Orion. Lalu di mana Orion? Entahlah, mungkin dia tersesat. Soalnya kami tadi kesini berpisah. Dahlah. Orion. Oh ya Kelly, kau tidak mau istirahat dulu di sini? Aduh, aku tidak mau merepotkan. Benar itu, Tatsuya. Beritahu villa-villa terbaik kita kepada Kelly. Baik ayah, dengan senang hati. Tidak usah, jadi merepotkan. Sudah tidak apa-apa. Ayo, ikuti aku, Kelly. Baiklah. Hah, kau akan terkejut. Aku dan ayah, dan juga Biksu Oto, kami hanya tinggal bertiga di tempat yang seluas ini. Benarkah? Yap, itu benar. Kau lihat, banyak sekali villa-villa kosong. Wah, ini benar-benar tempat yang indah.
Benar, bukan? Apakah kau tidak merasa kesepian? Hah, tidak ada kata kesepian bagi diriku. Ayo, akan kuperlihatkan kamar villa untukmu. Kau pasti akan menyukainya. Maafkan pertanyaanku tadi. Sudah, lupakan saja. Kau memang baik. Aku minta maaf. Sudah, aku bilang tidak apa-apa. Ayo ikuti aku, akan kutunjukkan villa yang sangat bagus. Benarkah? Ini dia. Ini adalah salah satu villa favoritku. Waktu aku kecil, aku sering sekali bermain di sini. Wah, ini benar-benar villa yang bagus. Apakah ini tempat tidurnya? Yap, kau butuh istirahat, bukan? Kau istirahat saja di sini. Aku akan mencari Orion. Dia pasti tersesat tidak jauh dari sini. Baiklah, mohon bantuannya. Oke. Hah, Orion. Nani, perasaan aku udah muter dari tadi dah. Dan baru nyampe ke pucuk. Tapi Kelly kemana? Apakah dia secepat itu? Apakah ini benar perumahannya Tatsuya? Aduh, aku harus mencari mereka di tempat yang seluas ini. Dahlah, lain kali aku tidak akan memaafkan Kelly. Berani sekali dia meninggalkanku di sini. Orion! Oi Orion, di mana kau? Orion, apakah kau ada dalam sumur ini? Hei, Tatsuya! Hah? Oh, mengagetkanku saja. Orion, kau dari mana saja? Sialan, aku terjebak. Terjebak? Bagaimana bisa? Hah, aku terpisah daripada Kelly. Kelly sudah ada di villa. Dia sudah sampai duluan daripada kau. Nani, sialan. Dia meninggalkanku di bawah tebing sana sendirian. Dan dia sudah bersantai di villa. Ya sudah kalau gitu. Ayo, kita jenguk Kelly. Dia sedang beristirahat di villa. Hei, tunggu. Aku tidak mau tersesat lagi. Baiklah, ini villanya, Orion. Wah, besar sekali. Di mana Kelly? Hah, dia paling ada di atas. Hei, Orion. Kelly, berani sekali kau meninggalkanku. Maafkan aku. Lain kali, aku tidak mau pergi lagi denganmu. Jangan gitulah. Aku hanya bercanda. Oh ya. Daripada kalian ribut, lebih baik kita keliling-keliling villa ini. Bagaimana? Itu siapa? Oh, itu adalah temanku. Hei, jangan ganggu dulu ya. Kami mau meet time. Dahlah, dia secepat itu mendapatkan teman. Wah, apakah boleh mandi di kolam ini, Tatsuya? Tentu saja. Oke. Uhu! Ini benar-benar menyenangkan. Seperti anak kecil saja. Ayolah kemari, Kelly, ayo lompat. Tapi lompat Kelly. Kerja bagus. Wah, sekarang kita main bebek-bebekan. Bebek-bebekan. Ih, enggak maulah, kayak anak kecil saja. Wah, ternyata pertemanan itu benar-benar menyenangkan. Kau benar. Aku senang mengenal kalian. Akibat trap, kita dipersatukan. Wah,